Kebalik kan? Enggak kan? Oke, okay. Yo, what's up? Ketemu lagi di channel Ronadia. Kali ini kita mau bahas tentang mitos. Itu jelas fakta atau menipu atau bohong. Jadi gua kan suka baca. Jadi gua baca-baca blog, website, tiba-tiba di notification gua nongol kayak gituan. Jadi ya gua baca, penasaran juga kan. Si orang yang upload nipu apa beneran apa gimana. Tapi jelas loh guys. Ya. Temanya adalah sesuai di judul. Arti pakai baju yang terbalik. Pada umumnya orang Indonesia masih percaya sama sampai sekarang guys. Dari dulu sampai sekarang. Orang-orang dahulu sampai orang-orang yang sekarang. Kalian orang-orang sekarang apa orang-orang dulu? Yang non berarti sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk itu, ibu bapak klik subscribe dulu di bawah. Jadi klik subscribe dulu di bawah ya ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Terima kasih yang udah subscribe. Adik-adik juga boleh nonton. Gak ada batasan usia untuk nonton ini. Iya. Yeah. Jadi gua mau kasih tahu artinya. Ada dua nih gua baca kemarin di blog website. Dua mitos memakai pakaian terbalik. Baju maupun celana. Jadi ini adalah yang pertama nih. Katanya mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Apa hubungannya baju sama celana mendatangkan rezeki ya? Aduh. Tapi gue baca nyambung aja gitu bacanya nih. Katanya jika kita memakai baju tanpa sengaja, ada dua mitos nih guys, ada yang buruk ada yang baik. Yang baiknya dulu katanya ya kan, mitosnya dia akan datang berdatangan rezeki berlimpah gitu rezekinya ya kan, nggak diduga. Dia makainya nggak sengaja juga, terbalik dia juga. Yang ini nih yang ada logo ininya nih di depan ataupun yang ininya nih, jadi kayak ada krek-kreknya ini nih, ininya jadi di depan nih. Jadi gitu balik dah pokoknya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua nih, yang kedua yang buruk ini, maksudnya yang buruk sih. Itu dua-duanya sebenarnya masih mitos sih, kita mah nggak gitu percaya. Yang kedua, dia akan keluarga atau kerabat, temannya, teman-temannya, saudara-saudaranya katanya dapatnya musibah atau dirinya dia sendiri yang dapat musibah kalau misalnya itu yang kedua, mitos yang kedua. Ah ngapain percaya, kita itu sesuai pikiran kita. Kalau kita positif dengan diri kita sendiri, positif dengan orang lain, positif dengan keluarga kita, positif dengan orang-orang yang dekat dengan kita, itu ya positif aja. Dan kita percaya kepada Allah yang Maha Esa. Allah. Jadi gitu aja video kali ini ya, tetap positif thinking. Jangan lupa klik subscribe juga di bawah. Oke guys, kalian udah bergabung dengan video aku channel ini. Selamat datang yang udah mampir di channel ini dan yang klik subscribe di sini. Mudah-mudahan gua akan bikin video lagi tentang mitos dan fakta. Kita sama-sama orang-orang yang nggak tahu, oke? Itu benar apa enggaknya? Ya kita jangan terlalu percaya juga. Gitu aja videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like and share, comment. Dadah. Terima kasih ya. Dadah.